Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini, malam ya, ini ujung turun hujan, kita bisa berjumpa kembali untuk satu tayangan melanjutkan materi perkuliahan kita yang ya saya sudah janjikan kita akan menggunakan bukunya Ibnu Hajar ya. Nih terjemahannya, terjemahan Ibnu Hajar ini saya sudah terjemahkan. Tetapi nampaknya tidak akan selesai dalam satu semester ya. Kenapa? Karena buku Ibnu Hajar itu Nukhbatul Fikr dan Disyarah menjadi Nuzhatun Nazar itu merupakan abstraksi atau tajrid ya. Bisa mulakot, bisa tajrid, ya tergantung penjelasannya sih sebetulnya. Dari materi ulumul hadis yang ketika disyarah itu atau ketika kita lihat bukunya yang lebih lengkap penjelasannya itu bisa berjilid-jilid ternyata. Nah, baik, dalam keterbatasan waktu itu mari kita lanjutkan ya. Nanti kalaupun tidak bisa selesai dalam satu semester, ya insya Allah saya akan tetap membuat tayangan YouTube ya untuk materi ulumul hadis ini dan lagi-lagi sumbernya tetap saya akan menggunakan Ibnu Hajar karena dari buku itulah pengetahuan saya berawal ya, pengetahuan saya berawal sejak saya S1 kemudian S2 S3 di Jakarta. Saya mempelajari itu untuk kemudian dijadikan bahan teoritisasi ya. Teoritisasi dari semua penjelasan terkait dengan ulumul hadis atau mustalah hadis itu. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit ya dalam bentuk skema terkait dengan hadis mutawatir itu. Jadi dalam bentuk skema terkait dengan hadis mutawatir, intinya mutawatir itu tidak ada batasan yang jelas berapa jumlahnya. Tetapi secara umum ya minimum 4 lah ya, kecuali pendapat Ibnu Hazm ya. Kecuali pendapat Ibnu Hazm itu. Silakan dilihat kembali apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam tayangan pertama. Intinya Ibnu Hazm mengatakan dua orang sahabat yang tidak pernah bertemu pun tetapi sama-sama memperoleh informasi dari Nabi, bertemu dengan Nabi, sama-sama memperoleh informasi dan informasi yang disampaikan oleh dua sahabat tersebut kepada generasi berikutnya adalah sama ya, maka itu disebut sebagai mutawatir ya. Tuh, jadi dua pun bisa disebut mutawatir menurut Ibnu Hazm. Tetapi menurut jumhur ya batasannya di atas 3 ya, batasannya di atas 3. Oke, dengan syarat-syarat tertentu ya, adanya keseimbangan antar tobaqoh, kemudian disampaikan melalui panca indera ya, dan seterusnya itu. Baik. Nah, saudara, ini adalah skema yang saya coba buat dari apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar tersebut. Saya kutip dulu nukbah ya. Saya kutip dulu nukbah matan yang kemudian disyarah menjadi nuzhah itu. Ya, kira-kira seperti ini ya. Al-khabar imma yakuna lahu turuk bila adad muayyan aw ma hasrin bima fawqa isran matain aw bihima aw biwahid ya. Fal awalu al-mutawatir al-mufid bil ilmi yakin bisyurutihi wasani al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'yi ya wasalis al-aziz boleh syartan di sahih khilafan liman za'amahu warrabi al-ghurir wa kulluha siwal awal ahad. Nah ini seperti ini, saya coba terjemahkan ya, ya ngambil dari terjemahan ini ya, kemudian saya perbaiki ketika saya temukan terjemahan yang tidak lengkap atau saya rasa kemudian menjadi tidak tepat ya atau kurang tepat. Sebuah khabar atau hadis ini mungkin saja memiliki turuk ya, ya memiliki turuk itu ya jalur ya, jalur sanad ya, meski tanpa ada batasan yang jelas mengenai jumlahnya ya, batasan tersebut boleh jadi lebih dari 2 atau hanya 2. Jadi kemarin kan kita sudah jelaskan gambar mutawatir itu ya, bahkan sampai 70 itu ya, contohnya kemarin Man Kadzdzaba Alayya Mutaammidan itu ya,
sampai 5, sampai 6, sampai 7, dan seterusnya itu. Nah, boleh jadi lebih dari 2 atau hanya 2 atau bahkan hanya 1. Yang pertama, yang tanpa ada batasan ini dikenal sebagai mutawatir itu. Jadi tanpa ada batasan maksimum, tetapi minimumnya itu tadi penjelasan jumhur 4, ya, penjelasan Ibnu Hazm 2 dengan kondisi tertentu yang berakibat memberikan faedah atau manfaat informatif sebagai ilmu yakin, ya, pengetahuan yang langsung memberikan keyakinan bagi yang menerimanya karena kondisi tersebut, ya. Jadi karena betapa akuratnya informasi itu, maka siapapun yang menerimanya langsung memperoleh pengetahuan yang yakin itu. Yang kedua, yang boleh jadi lebih dari 2 jalur itu, ya. Jadi tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir disebut masyhur. Ya, jadi istilahnya ini disebut masyhur dan menurut satu pendapat disebut mustafid. Jadi masyhur dan mustafid ada yang menyamakan, ya, ada yang hanya menggunakan mustafid, ya. Kemudian yang ketiga, yang hanya memiliki 2 jalur itu disebut dengan aziz, ya. Ini, nah, jumlah jalur itu bukanlah syarat atau kondisi bagi sebuah hadis dinyatakan sahih. Meski beberapa pendapat menyatakan demikian, ya. Jadi ada yang menyatakan jadi begini. Satu ilmu, satu teori itu dinamis, ya. Dinamis, kadang dinyatakan merah, kadang dinyatakan merah muda, kadang dinyatakan merah tua dan lain sebagainya. Nah, dinamika itu diantaranya bisa kita lihat, bisa kita temukan dalam mustalah hadis ini. Kemudian yang keempat, yang hanya memiliki satu jalur disebut dengan gharib, ya. Nah, kemudian kecuali yang pertama, nah ini gaya Ibnu Hajar itu seperti ini, ya. Jadi sebutkan jebret seperti itu ada 4. Sebetulnya ini kecuali yang pertama. Yang pertama itu apa? Yang mutawatir itu, ya. Semuanya, ya, masyhur atau mustafid, kemudian aziz dan gharib itu disebut ahad. Ya, jadi tidak khabar terbagi kepada mutawatir dan ahad terbagi 3, masyhur, aziz, gharib, tidak demikian. Jadi Ibnu Hajar menyebutnya atau membuat narasinya seperti ini. Khabar imma yakuna lahu turukun bila adadin muayyan dan seterusnya itu, baru setelah semuanya disebut dibagi 2, ya, yang satu mutawatir, ya, keduanya ahadnya dibagi 3, masyhur, aziz, gharib. Nah, itu seperti itu. Nah, pada kesempatan sekarang saya akan coba membuat skema, ya, contoh skema. Jadi kalau hanya sekedar dijelaskan masyhur adalah bla bla bla, ya, seperti apa sih lebih dari 2 itu, ya, yang kemarin aja, ya, pokoknya kita ikut template yang kemarin, ya. Kemarin kan saya coba buat template, ya, 4 atau lebih, ya, 4 dan seterusnya itu jadi mutawatir dengan syarat seperti yang kemarin disampaikan itu. Kemudian jika tidak sesuai template itu, tidak sesuai template mutawatir lebih sedikit, maka kemungkinan masuk ke masyhur, ya, kemungkinan masuk ke ahad dengan kemungkinan 3 kategori tadi, ya, 3 kategori tersebut, masyhur, aziz, dan gharib. Oke, kemungkinan lain, jadi saya loncat dulu lah, ya, saya loncat dulu, karena kan di antara hal yang penting belajar ulumul hadis di Fakultas Syariah itu kan untuk mengetahui kualifikasi, ya, al-hukmu alal hadis itu, ya. Jadi kualifikasinya apakah sahih atau hasan atau dhaif, untuk apa? Untuk membekali saudara para mahasiswa menyelesaikan tugas akhir, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi. Ya, saya sebut 3-3-nya aja, ya, biar sekalian digunakan juga oleh seluruh jenjang itu. Jadi yang tidak boleh, ini secara umum, ya, theoretically yang tidak boleh digunakan itu yang ini nih, ya. Jadi yang ini tidak boleh digunakan. Itu, ya, itu. Baik. Nah, kemungkinannya yang masyhur itu, jadi ada yang masyhur yang sahih, ada yang masyhur yang hasan, ada yang masyhur yang dhaif, demikian juga yang aziz, ya, demikian juga yang gharib.
Oke, jadi kemarin kita sudah melihat penjelasan Ibnu Hajar terkait dengan mutawatir. Ulumul hadis itu tidak masuk ke wilayah mutawatir. Jadi disimpan di awal hanya untuk mengingatkan atau mungkin ya merefresh apa yang sudah diketahui bersama bahwa ulumul hadis itu berkisar di sini, ya. Berkisar di sini. Nanti dari sini, dari Masyhur Aziz Ghorib dan Sohih Hasan Ghorib inilah pembahasan dilakukan. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ketika gambarannya seperti ini, ya, Masyhur. Jadi ada Masyhur Sohih, Masyhur Hasan, Masyhur Ghorib, Aziz Sohih, Aziz Hasan, Aziz Ghorib, Ghorib Sohih, Ghorib Hasan, Ghorib Ghorib. Jadi kalau kita buatkan petanya, ya, yang tiga ini, Masyhur, Aziz, dan Ghorib, maka didapatlah seperti ini, ya. Jadi mutawatir, kayak ini checklist ya, sudah pasti sahih lah mutawatir, ya. Jadi tidak ada kemungkinan Hasan dan Ghorib, ya, mutawatir itu, ya. Oke, kalau kita mau ikut pendapat Ibnu Hajar bahwa mutawatir bukan wilayah kajian ulumul hadis atau mustalah hadis, maka menjadi seperti ini. Jadi ulumul hadis itu ada di sini, kemungkinan sahih, kemungkinan hasan, kemungkinan dhaif, dan ahad ini ketika kita preteli, ya, perinci, maka jadilah seperti ini. Ahad terbagi tiga, masyhur, aziz, ghorib, ada kemungkinan masyhur sahih, ya, Aziz Sohih, Ghorib Sohih, ya, ada kemungkinan Masyhur Sohih, Hasan Ghorib, Aziz Sohih, Hasan Ghorib, Ghorib Sohih, Hasan Ghorib. Jadi kalau dilihat dari sini seperti ini, kalau dilihat dari sini seperti ini. Oke, kita lihatlah contoh yang Masyhur yang Sohih, ya. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu, kita akan lihat yang Sohih. Jadi kalau dari sini, ya, ini kan teoritisasi, ya, teoritisasi riwayat itu jadilah seperti ini. Jadi mestinya ada contoh, mestinya ditemukan contoh Masyhur Sohih itu seperti apa, Aziz Sohih itu seperti apa. Jadi kalau dua dari bawah, ya, mudawinnya dua, mudawin punya guru A, mudawin A punya guru A, mudawin T punya guru B. Nah, guru mudawin A punya guru lagi A, terus A1, A2, sampai kepada sahabat. Yang B juga sama. Nah, andai kita mencari hadis yang seperti itu agak susah juga ternyata. Ya, agak susah juga ternyata, dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar, ya. Dibahas oleh Ibnu Hajar. Yang menyatakan demikian itu, yang hampir menyatakan la asla lahu itu, ya, laisa lahu aslun itu. Itu Ibnu Hibban ternyata, tapi kemudian Ibnu Hajar mengkoreksinya. Oke, nanti kita lihat lah. Insya Allah kalau sampai waktunya, ya. Oke. Nah, ini kita akan ambil contoh Masyhur Sahih, ya. Masyhur Sahih seperti apa? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Saya coba buat ilustrasi. Jadi, saudara, kita ini kan, ya, kalau dikatakan tidak pernah, nggak juga lah, ya. Jarang lah. Berbeda dengan Quran. Quran kita butuh ayat Quran juga Quran. Hadis kita butuh hadis. Ini kan pernah saya sampaikan, ya. Kita tidak buku kitab hadisnya. Kita buka buku-buku atau kitab-kitab yang sudah mengambil, mengutip hadis itu untuk keperluan penjelasannya, ya, untuk narasi deskriptifnya. Ya, seperti ini contoh. Saya ambil contoh mandi Jumat, ya. Dalam buku ini nih, Ensiklopedia Ibadah Jumat, ada bab 5 mandi Jumat yang saya jadikan contoh di sini nih. Nah, ini, ya. Jadi materi hadisnya iza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Oke. Nah, ini iza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Ini iza jaa di sini, ya. Sama-sama. Oke, ini An Malik, An Nafi, An Abdillah bin Umar, ya. Di sini juga sama An Nafi, An Abdillah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu. Di sini juga sama, ya. Qala sami itu. Nah, ini An Rasulullah sallam qala. Oke. Di sini iza jaa ahadukum al-jum'ah fa yatasil. Di sini iza arada
ahad hukum ayyati al-jum'ah fa yang taksir. Oke, ini contohnya ya. Ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Umar ya. Nabi Hurairah akhbarahu anna Umar bin Khattab. Ya. Huwa yahtubu yaumul jum'ah dan seterusnya. Nah, di antaranya iza'ata ahad hukum al-jum'ah fa ya taksir. Jadi iza'ata hadis itu. Ya sama seperti hadis iman Islam Islam yang kemarin itulah ya. Jibril ja'akum, Jibril atakum, ya'lumukum dinakum itu. Oke. Di sini ja'a, di sini arada ayati ya, di sini ata. Oke. Contohnya. Nah, tadi disebutkan bahwa masyhur itu ini nah ini ya, lima fokal isnatain ya. Lima fokal isnatain itu oke. Ini lima fokal isnatain masyhur. Jadi seperti apa sih fokal isnatain itu? Oke, kita lihat. Saya akan pilih izaja hadukumul jumah ya, itu teks yang itu, yang iza aroda hadukum ayatia saya tidak gunakan dulu. Ini biar kita lihat konsistensi dengan teori masyhur ya, kita lihat apa konsistensi dengan teori masyhur Nabi, kemudian diterima oleh minimal tiga karena kalau dua aziz ya, kemudian ke bawahnya minimal tiga, nah, itu seperti itu. Tetapi tidak sampai syarat mutawatir. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi kembali ke yang tadi dulu. Sorry. Nah, ini ya. Di sini Ahmad, Bukhari, Muslim. Oke, Ahmad, Bukhari, Muslim ya. Oke. Kita lihat di sini. Ketemulah di Sahih Bukhari. Saudara, ini ada nomor 851. Ini saya gunakan aplikasi ini nih. Al-Jami' lil Hadis Nabawi. Ya. Ada googling aja ya. Googling aja langsung diinstal dapat ya, dapat. Nah, sementara yang saya kutip di sini ini biasa dari carihadis.com ya. Di sini nomornya 828. Sorry ini terhalang meja ya. Ya, gitu. Oke, hadisnya hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jum'ah fal yang taksir. Ini ya teksnya yang ini ya. Saya tandai dulu deh. Pen. Nah ini ya. Nice. Nah ini. Oke. Nah ini hadis ini diterima dari kemudian Abdullah bin Yusuf, ini Abdullah bin Yusuf. Nah, ini Sahih Bukhari, ini Bukhari. Jadi qail haddatsana ini Bukhari. Qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ibnu ya, bacanya. Iya, padahal dari Abdullah, Ibnu. Ya, qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Ya Abdullah dan Umarnya dinaikkan. Anna Rasulullah Rasul. Matanya iza jaa ahadukumul jum'ah falyantasir. Nah itu. Oke. Mari kita ingat ini Rasul diterima oleh Abdullah bin Umar.
Ini habis pertama ya? Di pertama. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ternyata berikutnya, jadi nanti saya tampilkan di akhir ya, di akhir slide ada jumlah teks matan. Yang itulah, dari situlah kemudian mustalah hadis atau lumul hadis muncul dan berkembang sampai hari ini. Ya. Adanya di Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab Jum'ah, hadis 1642, babnya ini. Kemudian, nah di sini ada rangkaian sanadnya seperti ini. Jadi ana ini singkatan dari anba'ana ya, na singkatan dari hadasana. Saudara Ibnu Khuzaimah ini ya, Abu Bakar nih. Jadi Abu Thahir itu siapa? Cucunya, cucu Ibnu Khuzaimah. Jadi saudara, seorang ulama hadis, siapa? Ibnu Khuzaimah, punya anak, punya cucu. Diajarkan kepada cucunya, kemudian oleh cucunya ditulis dan dinisbahkan kepada kakeknya itu. Jadilah Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Mohon maaf. Ya, itu seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibnu Khuzaimah terima dari Muhammad bin Abdullah bin Maimun. Nah, lihat sini, ini ya Al-Walid, sana Al-Walid Anil Auza'i, Al-Auza'inya ini ya, An Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, An Abi Salamah, Abi Salamah. Kenapa di sini Abu? Ya, kan gak ada An di sininya. Di sininya An Abi ya, Abi, karena ada An. Di sini Abi Salamah, saya tulis Abi Salamah. An Abi Hurairah, sini Abu Hurairah, sama juga ini Abu ya. Oke. Nah, saudara, di sini ada muncul ha nih. Ya, saya kasih N dulu deh. Nah, ini ya. Ini ha artinya tahwilus sanad. Sanad kembali ke Ibnu Khuzaimah. Ya, sanad kembali ke Ibnu Khuzaimah. Jadi kembali ke sini. Wasana Muhammad bin Miskin al-Yamami. Nah, ini kembali ke Ibnu Khuzaimah di sini. Muhammad bin Miskin. Sana Bishr, ya. Bishrun ya. Bishr bin Bishr ya. Ibna, kenapa Ibna? Karena ya nih ya. Bishr ibnu Bakrin. Kemudian Auza'i. Auza'i ini sudah ada di sini. Auza'i. Ke atasnya sama Yahya bin Katsir, bin Abi Katsir, Abu Salamah, Abu Hurairah, Qola. Nah, bainama Umar bin Khattab yakhthubu an-nas yaum al-jum'ah, idkhala Utsman bin Affan dan seterusnya. Mana teksnya? Ini. Jadi ada orang yang orang bekerja ya. Jadi jemaah sahabat Jumat enggak libur. Jumat ya libur, ya libur itu ya kesepakatan aja. Oke, okay. Nah, kita lanjut dulu lah. Izaja ahadukum al-jum'ah fal yaghtasil. Oke, okay. Jadi kalau tadi di Bukhari ya segini. Ya, di sini ada, jadi ada asbabul irad itu ya, asbabul iradnya ini. Ya, jadi Umar sedang khutbah, ya, ini. Ya, yaktubu nas yaum al-jum'ah. Ya, gitu. Oke. Di awal antasma. Oke. Jadi ini ya. Ini ininya apa teksnya? Izah yaktubu nas al-jum'ah fa'liyat tahsin. Oke. Konteks ulumul hadisnya. Tadi Ibnu Umar. Sekarang Umar. Berarti udah dua sahabat kan? Oke. Kalau hanya dua, berarti Aziz. Kalau hanya satu, Ibnu Umar saja, enggak ada di tempat lain, berarti gharib. Nah, itu aja ya. Jadi contoh dari contoh masyhur ini ya. Oke, ini tiga sahabat. Atau ini empat ya, pakai jumur lah. Sementara simpan dulu yang Ibnu Hazm. Tiga, yang ini dua, yang ini satu. Ya, yang ini dua, yang ini satu. Oke, kalau contoh ini, kalau ternyata
Hanya idomar iza ja'ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, itu berarti gharib. Ya. Ini ilustrasi aja ya. Tapi karena sekarang kita dapat untuk teks iza ja'ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, dapat ini. Nah, ini Umar, berarti ada dua, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bin Khattab itu. Radhiyallahu anhuma. Jangan lupa ya, menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyebut nama sahabat radhiyallahu anhu jika seorang, jika dua orang radhiyallahu anhuma, jika banyak kan radhiyallahu anhum, jika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi ini ya, jadi kalau dua ini sudah aziz. Berikutnya, ada dalam Al-Mu'jamul Awsat li Tabarani. Saudara, saya diberitahu oleh guru saya Profesor Agil Munawar, ya, Hafizullah. Profesor Agil Munawar, jadi saya bacanya Tabarani, banyak sukun, itu dikoreksi. Yang benar Tabarani. Ya, awas loh, hati-hati ya, ya nanti sudah bikin skripsi, tesis, disertasi, dapat pembimbing atau penguji saya, jangan salah itu, ya. Oke, nah kita lihat sekarang di sini, nah, teksnya ini, ya, saya kasih pen dulu. Oke, sahabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kenapa Pak Tom nggak pakai tulis radhiyallahu anha? Ini di teksnya nggak pakai ya, mestinya saya akhirnya di sini pakai ya. Nah, ini pakai ya. Tuh, di sini di teksnya nggak pakai ya. Jadi ya mestinya saya insert aja, insert kasih kurung gitu kan. Oke, nah, ini Tabarani terima dari Ahmad, terima dari Zuhair. Oke, saya bagi dulu, Master. Ahmad ke Zuhair, ke Ubaidillah, ke Hisham, ke Yahya, ke Urwah, ke Aisyah, ke Nabi. Nah, pertanyaannya, ada nggak selain Aisyah? Kalau ada selain Aisyah, jadi mutawatir. Nah, itu ya. Gitu. Jadi ketika dilacak terus, oleh karena itu saudara, ulumul hadis, mustalah hadis itu teoritisasi dari fakta, dari informasi, yang kemudian informasi itu diolah menjadi data, diteliti oleh para peneliti, para ulama, mulai dari Ar-Ramahul Muzi itu sampai dengan generasi kita hari ini, ya jadilah ini. Oleh karena itu saudara, ketika kita menemukan narasi dalam satu kitab, satu buku ulumul hadis misalnya, apa hadis tertentu ini gharib, itu asumsinya peneliti atau penulis buku hanya dapat satu jalur. Saya kalau nggak dapat aplikasi ini nggak ketemu mungkin pemeraninya. Tabaraninya ya, mungkin nggak ketemu ya, itu karena ada aplikasi ini maka saya temukan. Oke, dan seterusnya. Nah itu ya, jadi boleh jadi seperti itu. Ketika menemukannya dua, ya jadilah contoh aziz. Ketika tiga, jadilah contoh masyhur. Ketika lebih dari tiga, empat dan seterusnya itu, jadilah mutawatir. Nah pertanyaannya, apakah ini jadi mutawatir? Mari kita lihat. Nah, ini saudara, ini ada Malik Mato dari Mi Bukhari Muslim Ibnu Majah Abu Daud Tirmizi dan Nasa'i. Ini namanya enggak sempat saya masukkan ya, habis ininya ruangnya. Ya, habis ruangnya. Nah, oke, kita lihat
sahabatnya Abdullah bin Umar. Ya, kemudian ini satu, dua. Kemudian ini Abdullah bin Abbas, tiga. Sama Aisyah, empat. Tapi kita lihat teks yang Abdullah bin Abbas itu ini. Ya, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumid ja'alahu Allah lil muslimin faman jaa ila jum'ah falyaghtasil. Ini yang tadi kan ini. Iza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, ini faman jaa ila jum'ah falyaghtasil. Jadi gimana? Berani enggak kita nyebut ini mutawatir? Saya berani. Ini memang mutawatir maknawi itu, ya, ya oke, ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, yang berikutnya masyhur Aziz Gharib ya, Aziz Gharib. Contoh Aziz seperti tadi ya. Jadi yang masyhur, jadi contoh mutawatir udah di pertemuan awal itu ya. Contoh mutawatir selesai. Mutawatir di purud ya, di rampingkan jadi tiga, itu jadi masyhur. Masyhur dirampingkan jadi dua, itu jadi aziz. Aziz dirampingkan jadi satu, itu jadi gharib. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan contohnya seperti ini tadi, apa ya? Nah, ini gimana menentukan kesahihan? Apakah sahih hasan atau tidak itu kembali tonton YouTube saya yang terdahulu. Jadi kita lihat di sini ya, ini Bukhari sahih, oke lah ya, oke, ini Bukhari sahih, oke. Tetapi ketika kita gunakan ini sebagai contoh, berarti kita membuktikan Abdullah bin Yusuf ini betulkah dia bertemu dengan Bukhari. Oh betul, bahkan dia sahih Bukhari, iya, kita coba buktikan. Kemudian Malik, apakah dari sini ke sini bertemu? Dari mana kita temukan? Ya, lihatlah Tahzibul Kamal itu ya, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Siar Alam, ya. Oke, ya Tahzibul Kamal aja lah ya. Kita, ya, mohon maaf ya, kita kan bukan program studi ilmu hadis. Kalau program studi ilmu hadis, saya perintahkan semuanya untuk dilacak. Ya. Kemudian dari Malik ke siapa ini? Ke Nafi, ya. Nafi ke Abdullah bin. Ini gimana ceritanya Bukhari ketemu dengan ini, dari mana kita tahu? Ini terus ke sini, dari sini sampai ke Nafi. Oke. Bukhari ke Abdullah bin Yusuf. Untuk mengeceknya, cari di terjemah Bukhari. Terjemah itu biografi ya. Terjemah Turawi itu di Tahzibul Kamal itu, adakah guru Bukhari yang bernama Abdullah bin Yusuf? Kalau ada, checklist. Dari mana? Dari rawaan. Kita lihat, jepret buka Bukhari siapa Tahzibul Kamal. Dalam terjemah Imam Bukhari itu, cari daftar nama dalam rawaan ada ketemu Abdullah bin Yusuf, kita tandai. Ya, lihat lagi YouTube yang awal ya, itu checklist. Sampai ke Abdullah bin Yusuf, lakukan untuk Malik. Nah, di Abdullah bin Yusuf sendiri kita bisa mengecek ulang. Ya, sekalipun di Bukhari-nya sudah ketemu, ya cek ulang lah. Cari di daftar rawanhu Abdullah bin Yusuf, itu ada Bukhari. Demikian juga Malik, Nafi, dan sampai ke Abdullah bin Umar, sampai ke Nabi. Jadi seperti itu, buktikanlah itu. Oke, sementara sampai sini dulu ya. Sedikit-sedikit aja dulu, yang penting saudara berlatih. Ya, jadi kenapa saya pilih, lagi-lagi kenapa saya pilih Nusratul Nazor ini, ya, Batul Fikar itunya, matanya, sarahnya Nusratul Nazor, karena di situ terhimpun, ya, sebatas pembacaan saya, terhimpun seluruh konsep dasar teoritisasi ulumul hadis atau mustalah hadis.
ya, barulah setelah kita kuasai itu baru kita nyebur ke kitab-kitab lain pasca Ibnu Hajar, ya, pasca Ibnu Hajar. Jadi kalau kita mau lihat buku Babonnya yang diawali dari Aroma Hormuzi itu, ya, dan kata Ibnu Hajar, akhir dari pembentukan itu ada di Ibnu Salah Asy-Syahrazuri, ya, berhenti di situ. Kemudian setelah itu, ya, ada yang mensyarah, ada yang menhasiyah, ada yang mensyarah, menhasiyah, memukhtasor, dan seterusnya sampai ke Ibnu Hajar, dilanjutkan terus sampai ke Al-Qasimi. Jadi buku saya yang lain saya gunakan adalah Al-Qasimi, judulnya Qawaidut Tahdits, ya, sampai ke Nuruddin Itar, ya, sampai ke Nuruddin Itar, sampai ke Ajjaj Al-Khatib, ya. Jadi yang saya gunakan itu, ya, termasuk juga karya-karya guru saya, ya, Prof. Agil, Prof. Endang Sutari, siapa, Pak Ayat Dimyati, ya, Pak Arifin Satibi, kemudian almarhum Ustadz Latif Muhtar, ya. Jadi itu buku-buku beliau yang kemudian saya gunakan, ya, dan saya apa, saya rangkum, saya coba himpun dalam memori yang terbatas ini, ya, memori saya yang terbatas, kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara sebagai bentuk pembelajaran selama saudara-saudara mengikuti perkuliahan di kampus kita tercinta ini. Oke, sampai sini dulu kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Ya, sebelum tutup saya ingin berhenti dulu di slide terakhir. Nah, ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasr minallah wa qarib. Wa basyiril sabirin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.